Oke okay, kawan-kawan uh, sekali lagi kita bersama. Saya sekarang berada di kebun getak saya dan ini adalah laluan untuk uh, daripada kawasan perkampungan untuk menuju ke atas bukit di uh, sebelah kebun kami lah. So itu yang zinc itu adalah kami punya sulap-sulap. Jadi sebenarnya apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah uh, ini adalah laluan salah seorang ataupun ialah ada tiga orang anak buah saya untuk uh, berjalan kaki menaiki bukit ini untuk mendapatkan uh, capaian internet dan mari kita selusuri uh, laluan yang dilalui oleh anak-anak buah saya ini. Ini dia uh, jarak laluan ini sebenarnya daripada rumah dia lebih kurang satu kilometer setengah dengan satu kilometer adalah menaiki bukit. Jadi selalu saya pikir kebun kadang-kadang saya nampak ngam-ngam uh, mereka -ngam di sini sebelah petang biasa dia untuk duduk di sini untuk uh, <coughs> mencari <coughs> capaian internet mereka sebenarnya adalah pelajar UMS UMS juga bidang kedokteran ada dua orang so uh, mungkin adalah tesis tesis yang perlu diambil waktu di di rumah ataupun mencari uh, maklumat maklumat melalui internet so inilah tempat diorang orang uh, bakar bakar kalau nyamuk dan nah ini Maggi. orang masak Maggi juga ini. Itu Maggi. Nah, nampak? Dan ini uh, paper bikin lapik-lapik. Dan juga ini racun. Racun nyamuk. Mereka bakar di sini sebelah petang sebab ya, biasa dia sampai pukul 7 setengah malam atau pukul 8. Mereka akan berada di sini untuk menyelesaikan tugasan di uh, universiti mereka. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu contoh juga di mana uh, perkampungan kami sebenarnya tidak sampai 7 km daripada pekan nampang. Walau macam mana pun capaian internet teramat-teramat lemah, jadi terpaksa berinisiatif-lah. Apalagi yang pelajar yang perlu. Uh, menyiapkan menyelesaikan tugasan-tugasan mereka dan terpaksalah berusaha naik bukit ini untuk mendapatkan capaian jadi ini adalah salah satu bukti juga bahwa kebanyakan pendalaman ataupun yang hampir dengan pekan pun belum dapat menikmati sepenuhnya kemudahan capaian internet terima kasih dan kalau ada perkongsian lagi kita akan jumpa lagi Uh, pada masa akan datang, thank you.